Oke, kita obati ya satu persatu. Ini sudah saya siapkan. Nah, yang mati kita buang ya. Oke kawan. Oke, selamat pagi untuk kawanku semua. Jumpa lagi dengan Cak Pake Blusur. Untuk pagi hari ini kandang saya diserang virus. Nah, tadi malam burung saya tak tangkepi semua ya. Ada ya beberapa yang mati nak virus. Nah, ini tak tangkepi semua. Ini nasi dikasihkan burung. Ini untuk hari ini. Karena kemarin saya itu sakit ya, jadi tidak kontrol burung saya. Saya 8 hari saya sakit, kena gerges ya. Nah, seperti itu tuh. Nah, itu kayak itu tuh sakit ya. Nah, jadi kalau ini juga sakit ini kelihatannya. Jadi kita telat memberi jamu buatan saya.
ini jamu buatan saya ini, tak tangkepi semua ini karena burung saya itu banyak sekali, jadi perawatannya itu ekstra ya. Kalau burung sedikit gitu sih enggak jadi masalah. Burung saya itu banyak sekali. Ini buat ngetren ini. Kenyang ini. Kenyang ini. Ini buat jamu untuk ngetren. Nah, ini loh pilnya. Ini pilnya. Jadi ini nanti tak kasih pil 2-2-2-2 semuanya ya. Udah gitu kita lepas aman. Biarpun yang sakit tak akan nular yang udah kena pil. Ini pil buatan saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Ini. Kalau merawat burung jumlahnya puluhan gitu aja ringan buat saya. Ini burung saya itu ratusan ya. Nah, kandang saya ini 30, besar sekali kandang saya ini. Jadi kemarin saya sakit 8 hari lebih lah, saya kena ini si umum ini, kena greges semua manusianya juga burungnya ini. Jadi saya telat, saya tidak kuat naik ke atas ini, tidak kuat badan saya, tidak kuat. Jadi tahu-taunya teleknya itu sudah jelek semua, terus saya siram ini kotor lagi. Oke, kita obati ya satu persatu. Baik, kita cari tripod ya. Oke, kita obati ya satu persatu. Nih, kita sudah siap. Yang mati kita buang ya. Obatinya seperti ini kawan. Nah, kita kasih 2. Kalau sudah diobati dikasih pil aman. Kalau yang mati buang, dibuang aja, lepas saja tidak apa-apa. Tadi malam tak tangkepi ya, badan saya wis gak kuat aku di atas ini karena saya sakit ini. Pokoknya ini harus masuk ya. Biasanya saya kalau kasih jamu itu kalau musim-musim seperti ini satu bulan tak kasih, tak semuanya. Malam itu aku di sini tak kasih semuanya. Itu ya, karena perawatan burung banyak lain dengan burung dikit ya, yang puluhan jumlahnya. Burung saya itu ratusan jumlahnya ya, puluhan lagi. Tak apa-apa kawan, sudah tak kasih jamu gini gak lepas, tak apa-apa, tak ada masalah. Yang
sakit pun tidak bisa kena. Sudah punya kebal sendiri. Kalau udah kena jamu gini nanti banyak yang sehat semua. Enggak ada masalah ngasihnya pagi, pagi siang enggak ada masalah, enggak ada aturan. Kita kasih ya. Coba tripodnya ini kelihatan. Kita lepas masalah. Ini jamu buatan sendiri ya, pengalaman yang sangat berharga sekali. Apa bumbu saya banyak sekali yang di luar itu yang sangat angkuh sekali yang sebanyak ini kalau enggak dua pil saja. Ish. Cara buatnya ada di video saya sebelumnya ya, cara membuat jamu. Yang penting kita pakai sayangnya. Thank you.
mati ya. Oh mati. Taringnya nih ya. Oke, itu yang mati. Untuk yang sana yang parah itu nanti kita kasih pil juga. Semuanya kita kasih ya nanti ya. Jadi tak segampang merawat burung yang jumlahnya cuma puluhan. Beberapa saja. Burung saya itu ratusan. Banyak sekali. Dulu pernah saya merawat 350 ekor. Ya. Oke. Ini saya telat aja untuk menangani ini karena saya juga sakit. Oke. Sampai di sini vlog saya ucapkan terima kasih banyak untuk subscriber saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam syukur selalu.